kasih tahu ya. Lu nyanyi begitu nyari penyakit. Nyanyi kan bisa gitu. Oke, lari lu. Kagak gitu jogetnya. Aduh. Segala set pengen dobrak, ya. Eh, Cong. Ini gimana baru segmen satu set udah pada rusak, Cong. Gak apa-apa. Oh ya udah. Si Acong di situ gini, war, jogetnya begini-begini. Emang beda sama begini-begini, Cong? Beda. Kalau lo lebih ke senam. Kalau Ska tuh gini, dengkul sama kepala sama dengkul harus ketemu. Intro, intro, intro. Serius? Udah capek, capek. Bintang tamu masuk, Cong. Aku tuh dari tadi nungguin kamu loh. Kenapa? Kamu tau gak perjalanan apa yang paling indah di dunia ini? Gak tau, apa tuh? Perjalanan dari mata aku menuju ke hati kamu. Neng? Iya? Beribu-ribu bintang di langit. Cakep. Cuma satu yang paling bersinar. Cakep. Beribu-ribu wanita cantik. Taruh, taruh, taruh. Ini dari episode 1 itu. Lu, HP? Masa gua mbalo lu dari gua kenal lu itu lu? Pak, itu namanya keseriusan dalam menggombal. Aku sebenarnya sayang. Naksirnya sama dia, Mas. Enggak. Tapi kok tulangnya lembut banget? Nah, mau lihat. Denny godain Angel Lali. Eh, sayang. Iya? Aku merasa aku adalah orang paling kaya. Iya. Karena aku memiliki kamu. Tapi pada waktu yang sama, aku juga merasa jadi orang paling miskin di dunia ini. Kok bisa? Karena semua yang aku punya milik kamu. Hati aku aja punya kamu. Mas, aku juga sebenarnya mau milih kamu. Terus? Tapi aku lebih milih dia, Kak. Mak, lu mau godain bagaimana caranya semua kuasa di kreatif. Lu lihat tuh, Martelador. Martardor. Tuh lihat tuh. Denny godain Angela. Angela milih Anwar. Lah emang harus sesuai ini, Cok? Iyalah. Gimana-gimana yang atur kan kreatif. Kita cuma ngikutin aja mau nyape. Ya. Ya, kok. Thank you, Martardor ini. Nanti. Pacaran di kebun. Okay. Kebun sih, nggak mudah banget sih. Kuburan. Angela putus sama Anwar. Angela pacaran sama Denny. Ngapa jadi lu yang nulis yang itu? Anwar out frame. Anwar out frame. Angela, kamu mutusin Anwar dulu. Sayang, apa-apaan sih kamu? Kenapa sih kamu selingkuh? Cakep, cukup. Angela pacaran sama Denny ya. Acong! Lu udah putus. Lah masa udah putus? Kata lu tak? Kan tadi lu yang bilang. Hei! Sayang, pokoknya aku mau jadi pacar. Kebawain, tolongin lah. Angela pacaran sama Denny. Oke, sayang. Pokoknya mulai hari ini kamu pacar aku. Apaan lagi, War? Bentar. Jaya! Kelar kan ceritanya, bersambung lu mati situ. Oh si Anwar. Masa aku cuma bentar doang gitu doang? Anwar out frame, lu out frame. Gua out frame? Iya. Kita gua masuk lagi ya. Iya. Sayang. Iya.
Lalu ditimpu kelapa belum? Ini jadi ceritanya kita pacaran ya? Iya, kita pacaran. Ya udah sekarang kan giliran aku godain kamu deh, Mas. Oh ya udah. Ayang. Apa? Aku kalau ngelihat kamu tuh awalnya kayak ngelihat susu loh. Ngelihat susu? Iya. Emang kenapa? Soalnya nikmatnya sampai tetes terakhir, sampai tetes terakhir. Kalau aku paling nggak kuat ngelihat mata kamu. Kok bisa? Karena buat aku mata kamu adalah titik di mana aku bisa berhenti selamanya. Sayang. Ya, kenapa? Aku nggak mau digombalin. Maunya? Aku maunya dinafkahi lahir batin. Wayang. Ih, gak kepercaya Om Parto aja udah pakai baju wayang. Kok ngapain di sini? Ih, ribet nih anak ini. Ribet, gak emang bener ya kita OPG main wayang-wayangan. Kata Anwar, pokoknya apapun yang ada di sini harus diikutin. Kata Anwar katanya di sini harus diikutin. Beneran, Cong? Beneran? Boek kalau kayak gitu. Sayang. Iya. Pokoknya aku mau serius aku sama kamu. Dia gak tau. Gak mana tau lo. Enter. Gak tau. Pakai mau ngapus. Nggak tahu dia, lu nyari bacaan enter apa entar? Nyari enter lama banget, pakai center, Po. Eh, gue nggak ngerti, beneran, dah. Aku mau nanya nih sama kamu ya. Makan-makan apa yang paling bikin kamu bahagia? Cakep. Bukan pantun. Apa? Kan yang bikin kamu bahagia, makannya nikah sama aku. Apa jadi pacar aku juga punya nih. Tahu. Apa? Metik minta tolong. Apa jadi pacarnya Denny? Ngapain kamu berdua-dua di sini? Enak-enakan ya kamu ya janjiannya mau keluar sebentar. Ternyata janjian sama perempuan lain. Oh begini kamu sekarang. Aku cuma ngobrol aja kok. Ngobrol doang, ngobrol masa mesra banget. Aku bisa jelasin ke kamu. Orang laki gitu kalau udah ketahuan. Kalau udah ketahuan baru bilang jelasin kok. Alfa jadi istrinya aku. Ada kamu di sini. Iya. Harusnya kamu nemenin suami kamu. Ya, sayang. Sekarang. Nah, udah di sini aja ya. Tungguin dulu suaminya mau cari nafkah dulu. Tungguin di sini ya. Nah. Ya. Pokoknya sayang aku tuh gak punya istri. Terus aku gak punya istri, aku cuman sendirian. Aku senang sama kamu, ya. Agoy menceraikan Po Alfa. Po Alfa jadi istri Denny kedua. Sama suami kamu. Sebentar. Mulai sekarang, kamu
kamu jadi batu. Terus kalau gue udah jadi batu nggak bisa ngapa-ngapain dong? Enggak, udah lu di sini aja. Enggak. Ceritanya apa ini? Pacaran. Hah? Anak ska lagi main. Saya aja belum buka acara ya. Ini diceritakan di sini kita akan main wayang-wayangan. Ceritanya adalah Jasmine dan Aladdin. Ini ngapa jadi ini? Itu jadi apa itu? Batu. Batu, Pak. Ya istri yang doraka sama suaminya, suaminya marah. Dikutuk jadi batu. Di mana-mana anak durakan jadi istri. Ini batu koral apa batu asahan? Bukan batu asahan, bukan. Pokoknya yang paling murah lah. Udah, pokoknya jangan main-main ini. Saya di sini dalang kok. Nah. Dalang opening acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, malam hari ini ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjava. Ya. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lampu Asia. Desa Nagono. Desa Nagono. Lah kok langsung closing? Enggak boleh, Pak. Lah saya baru mau masuk cerita langsung. Oh iya, maaf, Pak. Maaf. Aduh. Diceritakan Aladdin menemukan lampu wasiat sehingga membuat ia jatuh cinta kepada Jasmine. Lampu wasiat itu menuruti, ternyata ada jin di dalam lampu wasiat yang akan menuruti segala kemauan dari Aladdin. Bagaimana ceritanya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP.